gempanya sekitar jam berapa itu kalau masih kita ingat yang gempa itu? Sekitar jam-jam 2 kayaknya. Jam 2 di? Jam berapa sekarang? Iya, sekitar jam 2. Jam 9, jam 1.20. Ya. Jam 2. Nah, tadi ini kita dari warga Tambi. Iya, Tambi. Bagaimana sekarang kampung di Tambi? Kondisi warga Tambi sana sudah mulai mengungsi. Mengungsi semua. Kosong di? Ya. Berlarian ke tempat aman. Iya. Kami datang ke sini untuk berdoa dengan yang kejadian kemarin. Kejadian kemarin ya. Khawatir juga ada mungkin gempa susulan. Iya. Luka korban itu ada beberapa, kita bawa ke rumah sakit Bayangkara. Oh, sudah ditangani juga di sana. Oh, yang tadi yang di gedung PKK itu Pak, katanya ada yang tes chassis ya. Polri itu seperti apa sekarang? Ya, itu ada yang kena kaca, ada yang ketimpa, itu kita bawa ke sana, sudah ditangani. Okay. Sudah ya mudah-mudahan tidak ada yang fatal. Iya, Pak. Jadi kita melaksanakan patroli, kita himbau masyarakat untuk tenang. Ya. Kita siapkan shelter-shelter untuk kita akan mendirikan tenda darurat ya, untuk bisa kita tampung. Termasuk nanti kita siapkan dapur lapangan untuk bisa memberi makan kepada pengungsi. Ini Pak, di kota itu terjadi semacam kepanikan Pak, karena mungkin masih trauma kemarin. Jadi banyak yang berlarian Pak. Nah, itu bagaimana pengamanan untuk di dalam kota sendiri Pak? Ya, kita tetap ada patroli. Kita patroli anggota kita dari Sabara, ada dari Brimob, dari lalu lintas. Ya. Ini kan mungkin karena panik mereka keluar dari rumahnya. Iya, ya, betul Pak. Sehingga rumah-rumah yang ditinggalin itu kita patroli supaya ya kita jaga keamanannya, jangan sampai ada yang mengambil kesempatan ya, Pak. Dalam kesempitan. Iya, Pak. Biasa memberikan rasa nyaman kepada masyarakat.